Hai Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi pecahan Dalam hal ini mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan Diketahui 0,8 Yang ditanyakan ubahlah bentuk desimal tersebut ke dalam bentuk pecahan Lalu, bagaimana cara mengubahnya? Nah, dalam hal ini diminta untuk mengubah ke dalam bentuk pecahan yang dimaksud adalah pecahan biasa atau yang biasa dituliskan dengan A per B. Lalu, untuk mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa, maka pecahan biasanya ini untuk pembilangnya diisi apa? Diisi dengan bilangan pada bentuk desimal. Nah, jadi untuk pembilang pada pecahan biasa, ini diisi dengan bilangan pada bentuk desimal. Sedangkan untuk B atau penyebutnya ini diisi dengan 10 pangkat N. Lalu apa itu N? N adalah banyak bilangan. Banyak bilangan yang seperti apa? Banyak bilangan yang ada di belakang koma. Baik, sekarang kita lihat untuk 0,8. 0,8. Nah, terdapat bilangan 0,8. Maka yang kita tuliskan untuk pembilangnya cukup 8. Sedangkan untuk penyebutnya, penyebutnya diisi berapa? Nah, kita lihat di sini terdapat satu bilangan di belakang koma. Sehingga untuk penyebutnya diisi dengan 10 pangkat 1. Ingat, karena di sini 10 pangkat n. n adalah banyak bilangan di belakang koma. Sehingga karena terdapat satu bilangan di belakang koma, ini penyebutnya diisi dengan 10 pangkat 1. Kita tahu bahwa 10 pangkat 1 adalah 10, sehingga menjadi 8 per 10. Atau jika disederhanakan, maka baik pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Maka dapat disimpulkan bahwa 0,8 jika diubah ke dalam bentuk pecahan hasilnya adalah 4/5. Demikian pembahasan kita kali ini semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar sobat Brandly. Salam edukasi.